Halo teman-teman, ini adalah bolu pandan kukus ya. Kalau kalian mau tahu gimana bikinnya, simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa di-subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini, saya mau berbagi resep cara membuat bolu pandan kukus ya. Bahan yang saya gunakan adalah 180 gram tepung terigu, 180 ml susu cair, 1 sendok teh SP, 180 gula, pewarna hijau atau pasta pandan secukupnya, kemudian ada 2 butir telur. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai cara membuatnya ya. Pertama-tama kita pecahkan 2 telur. Kemudian kita masukkan gula. Kemudian kita masukkan sedikit pasta pandan. Lalu SP-nya sekalian ya teman-teman, kita mixer dengan kecepatan tinggi ya. Nah, kemudian kita masukkan susu cairnya ya teman-teman. Kemudian kita mixer kembali. Nah, ini setelah di mixer ya teman-teman, kita masukkan tepung, kita saring terlebih dahulu. Lalu kita aduk menggunakan spatula. Di sini saya menggunakan teknik aduk balik ya teman-teman. Nah, kemudian kita siapkan loyang yang sudah ditaruh minyak ya teman-teman. Lalu kita masukkan adonan. Jangan lupa kukusan kita panaskan terlebih dahulu. Nah, baiklah teman-teman, saatnya kita kukus ya. Ini kukusannya udah panas, kita kukus sampai matang. Nah, ini dia teman-teman, bolu kukus pandan sudah jadi. Tinggal kita tunggu dingin, kemudian kita potong-potong, lalu siap disajikan. Ini sudah dingin ya, saatnya kita lihat. Kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadam. Bolunya sangat menul-menul ya, teman-teman. Mari kita potong ya, teman-teman. Kita lihat dalamnya apakah sudah matang. Dadam. Oh, dalamnya udah matang ya, teman-teman. Ini benar-benar empuk sekali ya. Tuh. Teman-teman wajib mencobanya ya. Ini benar-benar empuk. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian tekan tombol lonceng biar kalian tahu video baru dari saya. Thanks for watching. Bye-bye. Nah, baiklah teman-teman. Saya akan mencoba bolunya ya. Gimana rasanya dan teksturnya.
Kita coba satu potong. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, enggak kasar, enggak seret, pokoknya mantap. Ini recommended banget ya buat teman-teman, wajib mencoba resep bolu pandan kukus. Nanti saya mau kasih ke kakek sama teman-teman saya. Ini enggak saya makan semua itu enggak. Oke, teman-teman. Thanks for watching. Bye-bye.